semua, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Dan thank you yang sudah mampir ke channel ini. Oke. Yang baru bergabung di channel Ajawamed ini, silahkan di subscribe ya. Dan jangan lupa di share videonya, oke? Oke, dan seperti apa pemasangan coil cover dengan dupetnya ini? Ya ini, si coil covernya ini yang udah ada talinya dan diikatkan dengan si coil covernya ini ya, seperti ini diikatkan. Kemudian kita putar ke sini juga, nah ke sebelah sini ya, di tengah-tengah ini juga ada talinya, kita ikatkan ya, seperti ini ya cara pemasangannya. Oke, dan di sebelah bawah, di sebelah bawah ini juga ada talinya. Oke, udah kita ikatkan. Dan di sebelah sini juga, kita talikan dulu tali-talinya. Dan ini bagian yang atas juga ditalikan. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini untuk si dupetnya atau si insertnya bagian bawah, dan coil covernya di bagian atas seperti ini. Nah, seperti ini ya, di bagian atas sudah kita tarikan. Lalu kemudian kita tinggal buka resletingnya ini. Oke, dan ini resletingnya sudah dibuka. Kemudian kita tinggal geserkan dulu ininya, fungsinya. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita tinggal ambil dari sudut bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal ngebalikinnya. Oke, kemudian kita tinggal menebasnya. Nah, oke, seperti ini ya, bisa dilihat ini untuk bagian resleting ya, yang kita buka tadi resletingnya. Kemudian resletingnya kita di sini tinggal ditutupkan saja. Nah, seperti ini. Resletingnya sudah ditutupkan dan hasilnya seperti ini. Seperti ini ya, untuk coil cover dengan dupetnya, dan ini untuk bagian resletingnya sebelah atas. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini resletingnya. Oke, dan hasilnya seperti ini. Dan kalau misalnya kita buka, nah seperti ini, kita buka ya. Nah, jadi si isinya di dalamnya seperti ini. Oke, dan seperti ini ya. Kalau kita buka resletingnya, dan di sudut ini diikat ya. Dan di sebelah sini juga kan ada ikatannya. Kemudian di sudut sebelah sana juga ada ikatannya. Dan ini seperti ini. Untuk si coil cover dengan si dupetnya ini yang sudah kita pasangkannya seperti ini. Oke, dan kemudian di sini kita tinggal ditutup saja resletingnya ya. Tinggal ditarik ke sini. Dan setelah itu tinggal ditebas. Oke, dan di sini kita tinggal tutup aja seletingnya.
tutup seperti ini. Kemudian talinya dimasukkan ke dalam seperti ini dan nah seperti ini hasilnya untuk si foil cover dengan dupetnya yang sudah kita pasang dan